Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halakum jami'an ya at-tullab. Hal antum bi khair? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masyaallah. Ini ada Mirza Alwi, Muhammad Sultan, Rafa Arashid, Makarim Bayhaki, Muhammad Zulfikar, Muhammad Alif, Raka Rafib, Ahmad Ghazali, Muhammad Rifqi, Muhammad Al-Husni. Kaif haluk ya Lutfi? InsyaAllah. Khair. Khair? InsyaAllah. Lama saya nggak jumpa antum nih Lutfi ya. Masya Allah. Baik, barakallahu fik. Naam. Kesempatan kali ini ya Ustaz tidak menampilkan gambar Ustaz ya, karena keterbatasan perangkat kamera di studio. Jadi kita fokus saja insya Allah ta'ala ke dalam diskusi dan materi hari ini. Coba kepada Nana Ustaz, ada enggak yang mau ditanyakan mengenai hasil pencapaian kalian untuk semester ganjil berkaitan dengan pelajaran hadis? Silakan, ada yang mau bertanya. Nah, ini kesempatan ya, saya kasih waktu kurang lebih ya 10 menit lah sebelum kita melanjutkan apa yang perlu kita bahas bersama. Yuk, ada yang mau ditanya? Nah, ini siapa nih? Sebutkan namanya ya. Bagaimana? Pembagian buku kan Ustaz? Ada pembagian buku, buku hadis. Ada enggak dapat Ustaz? Apa pakai aplikasi ada juga Ustaz? Dari waktu itu Ustaz. Pakai dokumen. Suaranya kurang kuat, coba kuatkan suaranya Ustaz, kurang dengar. Buku Ustaz, kalau ada yang nggak dapat Ustaz, nanti Ustaz ada yang kayak dulu lagi Ustaz, dimasukkan dalam dokumen Ustaz. Oh ya, insyaallah ta'ala. Jadi bagian anak Ustaz yang belum ya, belum mengambil buku ya. Nah, itu nanti Ustaz akan kirimkan ya filenya ya, file dari pelajaran kita ini. Nah, saya akan kirimkan insyaallah ya. Jadi insyaallah setiap kali Ustadz selesai membahas, nah Ustadz akan kirimkan file dari pelajaran kita. Jadi nanti file ini yang nampak di layar ini, nanti ini akan Ustadz bagikan nanti di grup. Bisa kalian simpan ya. Nah, bisa kalian simpan, kalian screenshot bisa. Yang lain ada yang mau bertanya? Grup apa ini Ustaz? Bagaimana? Yang Ustaz bagikan. Grup yang di mana nih? Yang Ustaz bagikan. Grup kelas lah. Di Telegram atau di WA Ustaz? Grup kelas ya, grup WA ya, grup WA. Karena grup Telegram. Grup 7C Ustaz. Iya, grup 7C sama 7D. Adapun grup Telegram ya, itu Ustaz, hanya untuk setoran saja, setoran hafalan. Nah, Ustaz mau kasih sedikit ini ya, kabar, mungkin minta kabar gembira, atau mungkin kabar
kabar buruk buat antum ya kan. Nah, terserahlah bagaimana antum mau menilainya. Nah, untuk mulai semester genap ini, nah, jadi kita setorannya itu per bulan. Jadi kita enggak lagi setorannya itu pertemuan, setiap pertemuan. Nah, namun setorannya itu per bulan. Misalnya sekarang tanggal 6 ya, 6 bulan 1 kan? Ya. Atau tanggal 19 bulan 6 tahun 1442. Nah, maka di setiap pertemuan akhir bulan, nah, nanti Ustaz kasih waktu nanti ya, kasih waktu istilahnya evaluasi bulanan. Nah, nanti kalian setorkanlah hadis yang selama ini kita telah pelajari. Misalnya kita kan masuk tanggal 6, tanggal apa lagi? Tanggal 13, tanggal 20, tanggal 27. Ya kan? Berarti ada 4 hadis nih. Ada 4 hadis. Nah, nanti kalian Ustaz kasih waktu atau mungkin 1 pekan sampai mendekati pertemuan di bulan berikutnya. Nah, kalian sudah menyetorkan evaluasi bulannya. Nah, jadi sekarang bulannya itu per bulan, tidak lagi per pekan. Nah, itu dia. Ya, jadi insya Allah ini ya mungkin bagi antum ini kabar gembira atau sama aja, ya kembali kepada antum lah. Ya, yang jelas Ustadz merasa ini lebih ringan insya Allah, karena dia per bulan ya, per bulan antum menghafal. Nah, itu dia ya, insya Allah ya. Nah, Ustaz, untuk poin ini ada yang mau ditanya, silakan. Ustaz. Ya, Makarim Bayaki, silakan. Akhir bulan itu satu hadis atau berapa, Ustaz? Semua hadis yang dipelajari. Jadi misalnya per bulan kita telah mempelajari 3 hadis, maka 3 hadis. Kalau 4 hadis, maka 4 hadis. Seperti itu dia. Dan untuk setorannya itu bisa satu rekaman, bisa dalam 4 rekaman, bisa 3 rekaman, bisa bebas. Yang penting semua hadis itu disetorkan. Gitu ya. Kemudian Nak, ini saya juga minta tolong sama antum semua, kalau bisa ya file-file yang sudah antum kirim ke Ustadz itu jangan dihapus dulu ya. Jangan dihapus dulu sampai Ustadz memberikan respon. Entah itu jempol, entah itu syukron, entah itu apa gitu ya. Jangan lo dihapus ya, agar Ustadz nanti ketika bukanya itu masih ada filenya gitu kan. Kadang-kadang filenya udah hilang, belum lagi Ustadz buka udah hilang filenya kan, terhapus oleh kalian. Gitu dia. Oke, sampai sini lagi mau ditanya kan. Tadi Makarim bertanya bahwasanya apakah semua hadisnya nanti disetorkan. Jawabannya iya. Tapi sekarang dia sistemnya per bulan. Yang sudah dihafal tadi juga, Ustaz. Bagaimana? Hadis yang sudah dihafal, Ustaz, juga dibaca lagi. Hadis yang sudah dihafal, kenapa? Dibaca lagi. Maksud... Booster lagi. Enggak. Pokoknya selesai. Pokoknya sebulan sekali itu selesai. Sudah, selesai, finish. Nah, tadi ya. Jadi enggak perlu nanti disetor. Kalau ini, Ustaz, satu-satunya, ya. Ini hadisnya sama kayak waktu itu, Ustaz, sampai hadis ke-12, Ustaz. Sudah tadi. Enggak lagi lah, kita kan udah lewat hadis ke-12. Ya kan, sekarang kita masuk ke hadis yang ke-13, ya. Dibuat lagi ke 13. Bagaimana? Hadis 1 sampai 12. Iya. Kan hadis 1 sampai 12. Berarti sekarang hadis 13 sampai habis. Iya, sekarang kita masuk ke hadis yang ke-13. Jadi hadis yang ke-12 itu, hadis 1 sampai 12 itu sudah selesai. Itu telah kita anggap selesai di semester ganjil. Nah, di semester genap ini kita akan fokus dari hadis ke-13 dan hadis berikut-berikutnya. Itu dia. Ya. Ini kan nanti ujian semester hadis yang kemarin di semester sebelumnya diujiankan lagi, Ustaz. Untuk semester ini ya kita tidak mengujiankan hadis semester lalu, tidak. Nah, kita mengujiankan hadis yang di semester ini. Gitu ya.
Jadi semester ganjil itu gimana apa? Lembaran lama. Itu lembaran lama. Sekarang kita buka lembaran baru. Baru. Nah, itu hadis ke-13, ya. Oke. Okay. Hadisnya Ustaz, hadis Umdatul Ahkam kan. Bagaimana? Hadisnya hadis Umdatul Ahkam. Naam, hadis Umdatul Ahkam. Ini bisa kita baca di sini ya. Tengok di sini ada Ustaz tuliskan silsilah hadis Umdatul Ahkam. Pertemuan pertama, hadis ke-13. Apa itu? Silakan dibuka bukunya bagi yang punya hadis yang ke-13. Kita mulai pelajarannya ya. Diharapkan semua anak-anak Ustaz dapat mematikan suaranya ya. Biar fokus ke pelajaran. Ustaz. Naam. Izin kamar mandi? Ya, silakan. Kemudian juga sebelum Ustaz mulai, Ustaz juga memberikan antum wasiat ya, bahwasanya kalau antum berkeinginan coba dengarkan lagi YouTube-nya gitu ya. Supaya lebih matang lagi ilmu yang antum dapatkan. Itu dia. Oke. Suara Ustaz jelas? Coba jawab. Jelas. Jelas ya. Adakah suara-suara bising? Jelas. Adakah suara-suara bising? Jelas. Karena sekarang ini lagi ada pengecoran masjid. Nah, jadi masjid kita mau dibangun. Wah, ya kan ini sekarang sedang mengecor lantai atas. Enggak dengar ya? Enggak, Ustaz. Oke, baik, barakallahu fiik. Mungkin nanti antum masuk, ya kan? Udah masuk nanti ke ulunuhannya kan? Antum udah dapat masjid baru ya kan, Masya Allah. Kalau dulu kami sholat sampai keluar luar, kami sampai teras sholatnya, ya kan, sampai ada nggak dapat. Nah, makanya dibangun masjid. Nanti antum udah enak, ya kan? Udah besar masjidnya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Oke, kita masuk di hadis yang ke-13, ya. Kita akan belajar tentang penjelasan hukum membelakangi Ka'bah saat buang hajat di dalam ruangan tertutup. Ini judulnya. Penjelasan hukum membelakangi Ka'bah saat buang hajat di dalam ruangan tertutup. Kita baca hadisnya. Bisa antum lihat di buku, juga bisa antum lihat di dalam layar. Oke, kita baca. An Abdillahi. An Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala. Raqitu yawman ala baiti Hafsatin. Faraaitu nabiyya sallallahu alaihi wasallama yaqdi hajatahu mustadbiral ka'bati. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Oke, baik. Ustaz minta satu orang untuk membacakannya. Silakan. Siapa yang mau baca? Baca teks hadisnya. Siapa? Satu orang? Ini Abdurrahman Zahidi, angkat tangan. Oke, bagus. Ya, jadi yang mau baca angkat tangan dulu ya. Silakan Abdurrahman Zahidi baca. An Abdullah bin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhuma qala raqitu yawman ala baiti Hafsatin fara'aytun nabiyya sallallahu alaihi wasallama yaqdi hajatahu mustaqbila syami
Mustadabirul Ka'bati rawahul Bukhari wa Muslim. Oke, bagus sekali ya. Ini ada sedikit kesalahan dari Ustaz. Ya. Oh, iya. Dia bacanya Hafsota ya. Oke. Nah, ini salah Ustaz ini. Hafsota. Oke. Kalau saya ingin banget ke balik situ, Bang. Aku duduk. Ini suara siapa ini? Suaranya jangan berisik ya. Oke, bagus sekali ya, Masya Allah. Oke, coba dua orang lagi nih. Ini Ustaz kasih Insya Allah apa namanya keaktifan. Jadi yang membaca ini berarti tandanya dia itu aktif. Ayo, siapa lagi? Angkat tangannya. Dari hadis keberapa Ustaz? Inilah hadis yang ke-13. Tapi Ustaz, di sini Ustaz nggak ada rawahu-rawahunya gitu Ustaz. Iya, ini saya tambahin. Bukan riwayat-riwayat satu buku. Ya, ini saya tambahin. Ayo, silakan dibaca. Siapa? Muhammad Rifki, silakan. Saya, Ustaz. Silakan. Roki tu yauman ama ala baiti hab Aikum Nabiya Ufiya Sallallahu alaihi wasallam Yaqdi Hajatahu Mustaqbila Syama Mustadbirul Ka'bah. Oke, okay, baik ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Oke, okay, yang ketiga Hanif ya. Namun sebelum itu, sebelum Hanif, coba ya. Apa yang tertulis di dalam buku itu rubah harokatnya seperti yang ada di dalam teks Ustaz. Yaitu ya. Di baris terakhir itu rubah mustaqbilasyami. Ah ini ya, mustaqbilasyami. Dirubah. Bukan mustaqbila syama, tapi mustaqbila syami. Kemudian satu lagi dirubah mustadbirul ka'bati. Bukan mustadbirul ka'bata ya, tapi ka'bati. Nah, ini dirubah. Ustaz. Ya. Ustaz. Kalau ka'bah aja enggak apa-apa, Ustaz? Boleh juga mustadbirul ka'bah boleh. Ya, Ustaz. Dicoret, Ustaz. Ya di itu aja di itu aja di bawah, dibuat aja di bawahnya gitu di bawahnya. Oke. Okay. Nah, oke, okay, silakan Hanif baca yang kuat suaranya ya, yang kuat suaranya. Ya Ustaz. An Abdillah ibni Umar binil Khattabi radhiyallahu anhuma qala raqaitu yawman ala baiti Hafsata. 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 Faraaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbilasyami mustadbiral ka'bah rawahul bukhari wa muslim. Bagus sekali ya, rawahul bukhari wa muslim. Wa muslim. Oke, baik. Sekarang kita akan baca dulu apa arti hadis ini. Nah, coba satu orang baca, silakan. Ana Ustaz. Siapa? Makarim Baihaqi tadi udah. Iya, Makarim Baihaqi belum ya. Oke, silakan baca. Dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum. Dia berkata, "Pada suatu hari aku naik ke atas rumah Hafsah. Lalu aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat menghadap ke arah ke arah Syam dan membelakangi arah Ka'bah." Oke, baik sekali ya. Naam. Dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridhoi mereka, berkata, "Pada suatu hari aku naik ke atas rumah Hafsah. Nah, lalu aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat menghadap ke arah Syam dan membelakangi arah Ka'bah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini keterangannya lihat di layar.
Beliau melakukannya saat berada di antara bangunan. Dan ini menunjukkan bolehnya buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat saat berada di dalam bangunan WC. Nah, ini dia diingat, Nak. Ini penting sekali untuk ketahui. Bolehnya buang hajat menghadap, ya, menghadap, menghadap atau membelakangi arah kiblat. Jadi boleh antum menghadap kiblat, boleh juga membelakangi arah kiblat. Namun itu kalau antum buang hajatnya di dalam bangunan WC. Tapi kalau misalnya nafis pinayungan buang hajatnya di ladang, maka enggak boleh menghadap kiblat. Enggak boleh juga membelakangi arah kiblat. Ah, itu dia ya. Jadi iya betul. Jadi bolehnya buang hajat menghadap atau membelakangi arah kiblat ini kalau di dalam bangunan. Ya, dalam WC. Nah. Oke. Coba di sini ada tidak? Enggak harus menyampingi, Ustaz. Enggak harus menyampingi. Nah, di sini ada tidak yang WC-nya menghadap kiblat? Ada. Ada tidak di sini anak-anak Ustaz yang WC rumahnya menghadap kiblat? Ada? Ada, Ustaz, ada. Ada ya. Nah, maka itu biarkan saja. Ya, biarkan saja. Nah, boleh. Ya, boleh. Silakan, ya. Kalau dia itu di dalam bangunan. Siapa di sini yang sering buang hajat di ladang atau di belakang rumah? Hah? Ustaz, ada enggak? Kalaupun ada, misalnya mau ya, misalnya ya, misalnya mati air kan gitu kan, habis itu kita harus korek tanah, ya korek tanah lah kan gitu kan. Tapi ingat ya, jangan menghadap kiblat, tapi harus menyamping dia. Oke, baik, sekarang coba kita lihat dulu profil dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Coba suaranya dimatikan semua. Nah, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Nah, siapakah dia? Abdullah ini adalah anaknya Umar bin Al-Khattab. Abdullah anaknya Umar ibn Al-Khattab. Semoga Allah meridhoi mereka. Nah, mereka ini Abdullah ini masuk Islam bersama ayahnya. Siapa ayahnya? Siapa ayahnya Rifki? Siapa ayah Abdullah? Umar bin Al-Khattab. Siapa ayah Umar? Zahidi? Ayah Umar. Nah, siapa nama ayah Umar? Al-Khattab. Ah, itu dia. Ya, oke, okay, baik sekali. Nah, mereka ini, siapa mereka ini? Ini Abdullah dan Umar. Nah, Abdullah dan Umar ini masuk Islam. Afwan, salah Ustaz. Abdullah masuk Islam bersama ayahnya. Siapa ayahnya? Umar. Umar. Dan mereka hijrah ke kota Madinah. Nah, Abdullah tidak ikut perang Badar dan tidak ikut perang Uhud. Karena apa? Belum cukup usianya. Namun dia minta sama Nabi, ya Rasul, tolong ikutkan aku perang Badar dan perang Uhud. Namun Nabi tidak mengizinkannya. Kenapa enggak diizinkan, Zahidi? Belum cukup. Karena dia belum cukup usia. Karena belum cukup usia. Nah, ya. Tapi semangatnya tinggi, Masya Allah, untuk mau berperang, mau mengorbankan nyawanya, Masya Allah. Namun Nabi membolehkannya ikut perang Khandaq. Ikut perang Khandaq. Nah, siapa yang pernah membaca kisah perang Khandaq? Ana. Pernah, Zahidi? Nah, apa itu perang Khandaq, Zahidi? Apa itu perang Khandaq? Ya, di perang itu nanti ada yang namanya parit besar. Parit besar, Masya Allah. Pinter sekali ya. Parit besar. Atau apa nama istilah lainnya? Perang Khandaq, apalagi istilah lainnya, Nafis? Perang parit, Ustaz. Perang apa? Perang parit. Perang Tabuk, bukan. Apa, Zahidi?
Parit. Perang Ahzab, betul. Nah, karena di perang Ahzab itulah nanti dibentuk Parit yang besar, ya kan? Nah, siapa yang punya ide buat Parit ini? Alwi. Siapa yang punya ide buat Parit ini? Tahu enggak Alwi? Alwi Ahmad. Ali bin Abi Thalib. Bukan Ali bin Abi Thalib. Siapa Ezar? Salman Al Farisi. Siapa sih itu? Siapa dia itu? Salman Al Farisi tadi, Ahmad Ghazali ya? Iya, Ustaz. Betul. Yang punya ide adalah Salman Al Farisi. Bagus sekali ya, Masya Allah. Nah. Nabi menyaksikan kesolehan Abdullah. Begitu pula teman-teman Abdullah menyaksikan keutamaan dan kehati-hatiannya. Malik berkata, Ibnu Umar hidup 60 tahun setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu ada yang bilang ketika Nabi meninggal itu usia Abdullah bin Umar itu entah 15 atau 16 tahun. Atau 13 tahun kayaknya, 13 tahun. Ibnu Umar ya, ketika meninggalnya Nabi, usia Ibnu Umar berapa? 13 tahun. Siapa di sini yang usianya 13 tahun? Ezar, siapa lagi? Maula Ahza, Masya Allah 13 tahun. Nah berarti apa? Sebelum usia 13 tahun, Abdullah bin Umar ikut perang. Perang Badar, perang Khandaq. Masya Allah, luar biasa ya semangat mereka memperjuangkan Islam. Oke, baik sekali. Berikutnya, kita baca lagi. Manusia mendatangi beliau untuk menimba ilmu kepadanya. Beliau sangat teliti dan hati-hati dalam memberikan fatwa. Beliau meninggal di Mekah di usia 73 tahun. Coba, 73 kurang 60, berarti berapa? 13. Maka Ibnu Umar itu ketika Nabi meninggal usianya 13 tahun. Tapi sudah ikut ya dalam perang Khandaq melawan orang-orang kafir. Masya Allah. Barakallahu fikum. Oke, baik. Sebelum saya tutup, Ustaz mau jelaskan sedikit lagi. Perhatikan. Nah, di sini Abdullah dia manjat rumahnya Hafsah. Ya kan? Tengok. Abdullah katanya sini, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, pada suatu hari aku naik ke atas rumah Hafsah. Loh, kok bisa pula manjat-manjat rumah Hafsah? Bukan hanya itu, dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sedang apa namanya istilahnya, nampak gitu orangnya kayaknya lagi buang hajat tuh Nabi gitu. Nampak gitu gerak-geriknya tuh seperti buang hajat. Wah. Menghadap mana? Menghadap ke arah Syam atau membelakangi arah Ka'bah. Nah, siapakah Hafsah ini? Hafsah ini adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi Hafsah ini? Hafsah ini adalah anak dari Umar. Berarti apa? Saudarinya. Kakaknya lah. Kakaknya. Jadi Abdullah punya kakak. Siapa nama kakak? Kakak Abdullah? Hafsah. Jadi ya boleh lah. Mau juga rumah kakak sendiri. Ya boleh. Naik. Berarti apa? Berarti Rasulullah siapanya Abdullah? Abang Ipar. Masya Allah nih ilmu nih. Satu terus di sini ya. Hafsah adalah kakak Abdullah bin Umar. Hafsah istrinya Rasulullah adalah istri Rasulullah. Maka Abdullah adalah Maka Rasulullah adalah abang
ipar, ipar. Masya Allah. Lihat ini, masya Allah ya. Nah, jadi adik ipar, nah adik ipar Rasul itu pernah manjat ya ke rumah Hafsah, rumah kakaknya, dan melihat Nabi SAW itu gerak-geriknya buang hajat itu mengarah ke Syam dan membelakangi arah kiblat. Oke, baik nak, mungkin sampai sini saja ya pertemuan kita. Sebenarnya ini sangat seru sekali. Sebenarnya saya pengen itu 2 jam sama kalian, karena kita akan mengeksplorasi hal-hal yang kalian sukai. Ya kan? 2 jam atau 3 jam. Wah, Ustaz suka sama kalian ini, masya Allah ya. Taib. Namun karena kita terbatas waktu, ya syukron katsiran, jazakumullah khairan. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Ingat nak, kita ada evaluasi bulanan. Berarti apa? Kalian menyetorkan hadisnya itu hanya setiap bulan. Barakallahu fikum. Dan materi ini akan di-share di dalam WA grup kelas masing-masing. Demikian, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.